Air jagung premium ni memang power lah. Melekat jagung tu. Melekat jagung. Rasa batang jagung ada kat sini ni. Orang minum air, kau dengan botol-botol kau telan. Mana tak melekat? Okey. Ada benda nak pesan tadi? Ada. Jangan lupa hantarkan tweet-tweet. Salah. Jangan lupa hantarkan tweet-tweet anda yang 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 takat tu je. Dan anda akan memenangi barangan eksklusif untuk filem Warna Cinta Impian. Yes. Okey. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita, tepukan untuk Zairil Azim dan Nadia Nisa. Yeah. Yes. Aku bukan bimbo. Bukan. Yes. Yeah, bukan. Aku bimbo. Ha, ini bimbo. Kalau kau bimbo, aku bimbang. Aku bambu. Okey. Sekarang ni, sebelum kita tanya dia orang, kita nak tanya dengan penonton kat studio. Macam mana Shana sama mengacara sekarang ni? Baik. Baik. Okey, sebenarnya saya tengah rehearsal. InsyaAllah nanti pada bulan April nanti, saya akan menghostkan dan bukan menghostagekan diri saya. Untuk rancangan Gempak Superstar yang akan bersiaran di Astro bermula 10 April ni jam 9 malam. Yes. Apa nama dia, Gempak apa? Gempak pun boleh. Sampai tua nanti orang kutuk aku. Gempak Superstar. Gempak Superstar. Dia sebuah program pelakon-pelakon macam ni menyanyi. Yes. Saya dia orang tak bagi nyanyi, dia orang bagi host. Sebab jahanam program tu. Ya, kalau kau menyanyi, mata putih baik makcik tu. Okey. Sambutan kita tanyakan Nadia Nisa. Sambutan Aku Bukan Bimbo setakat ini dah nak masuk episod akhir dia ni. Yes. Minggu akhir dah. Minggu akhir. So setakat ni sambutan macam mana? Oh, kita terima banyak sangat feedback yang positif. Alhamdulillah. Tapi yang kita baca tu daripada social media lah. Yang tak bersosial di media kita tak tahu lah. Kita tak tahu. Kan, yang suka bersosial tak ada media. Tak ada jumpa orang jumpa kat luar. Dia jumpa, dia kata ayah ni yang bimbo tu kan. Alamak. Tak, aku bukan bimbo. Dia nak ajak borak lah tu. Mak ni yang aku bukan yang bimbo tak, kan? Aku bukan tu dia cancel. Dia ambil bimbo. Dia ambil yang hujung terus. Ni bimbo tu kan? Sama lah macam sotong. Macam kau selalu kena lah. Tak payah tahu suami dia pun. Sotong tu. Dia ambil yang belakang. Tak, kalau dia cakap, mak, yang ni yang sotong tu tak apa. Kena yang berada-berada. Berapa harga? Nampak tu cuma simak. Shanas. Ben, dah dekat ni. Dek seriau. Shanas buat apa? Shanas malam ni. Okey, kita teruskan pada soalan. Ini dah masuk minggu akhir. Ini juga kali pertama lah kita recap balik. Zahirin dia memegang watak yang macam tak biasa dia buat. Selalu dia kan baik. Selalu dia banyak karakter pada indie karakter. Yang jenis mentor mata Jibril. Sayap Jibril. Bob macam mana Bob kali ni? Kali ni lain sikit. Kali ni bermain cinta pula. Kali ni main cinta. Kali ni dia apa? Bob jarang main cinta ni. Jain pula. Lain. Selalunya serius-serius. Tiba-tiba kali ni dia macam nak tackle tunang orang. Nak caras. Best friendnya tu kan. So, okeylah. Saya rasa macam agak ringan sikit lah daripada watak yang pernah bawa sebelum ni. Tak payahlah saya macam baca skrip banyak kali kat set. Tapi dia yang paling banyak peminat tau. Nama karakter dia Azad. So, tim Azad pun ada banyak. Selalunya kalau macam ada second hero tu, orang akan macam, sudahlah kan. Tapi dia ramai-ramai orang support dia juga. Dia dah macam Twilight, babe. Tim Edward, tim ni. Jacob. Jacob. Ni dah ada tim Jacob Azad. Ni yang Jacob lah. Kau boleh jadi serigala ke? Kucing jadi kucing. Sekarang ke? Dia kekuat. Jadi sekarang. Bulu. Minggu yang terakhir sekarang ni, kalau nak ikutkan surprise-nya, dah tak berapa nak surprise lah. Kita dah tahu dah, Danny dah bagi melamar. Yes. Ni dah nak kahwin dah ni, bro. Dah nak kahwin. Tapi nak ke perkahwinan ni, hantaran semua cukup eh. Jangan tak cukup hantaran. Aku ada komen lah. Baik aku yang berpeluh sama tadi. Orang yang nak kahwin ni terasa. Aduh. Okey, so untuk peminat-peminat lah. Sebab sekarang ni ada juga yang dah mulai rasa risau. Sebab yang selalu ada Azad ni. Takut dia ni sailang. Boleh jadi. Kita kira boleh potong corner lah. Belum nikah lagi, Mah. Wah, lu ini hal lah. Lu tu jadi Cina lah. Belum nikah, Mah. Ini hal boleh jadi ni lah. Boleh masuk line lagi. Sebab Dani sibuk. Jadi dia yang selalu teman. So, kalau nak tahu apa jadi
jadi ending dia kena tengok ah. Yes. Kena tengoklah. Kena tengok. Memang nak pergi tengok dengan fan ke apa? Tapi because dia based on novel kan. Jadi orang yang baca novel tu dah tahulah mungkin. Tapi tak tweak ke? Tak macam tak tweak ke tak twist? Tak tukar ke ending dia? Tapi boleh sebab kita buat drama kan. So sekarang kita lah kita nak ubah sikit kan. Nak buang ke apa. Dia panggil adaptasi. Kita ada lesen adaptasi. Yes. Jadi Azad boleh masuk lain. Kepada semua jangan lupa tengok bila? Episode hari ini pukul 10 nanti. Oh, lepas ni lah. Lepas ni. Akan kira hari yang kedua lah. Semalam dah start. Tim Azad. Okey, jadi terima kasih banyak Zahiri Azim, Nadia Nisa. Terima kasih banyak. Terima kasih juga semua yang dah menonton. Sekembalinya kita, yeah. Kita akan bersama dengan dua pasangan yang dia memang melampau. Kadang-kadang dia memang poyo. Oh. Aku kecil gitu be masa tu be. Yes. Kita ada Awi dan Era Fazira selepas ini. Yes. Jadi teruskan Malacca.